كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. Laut selalu saja diidentikan dengan keluasan. Ilmunya sangat luas, seluas laut. Ketahuilah, seluas apapun laut, maka sungguh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih luas daripada segala sesuatu. Allah berfirman, "Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma." Wahai Rabb kami, sungguh sangat luas rahmat-Mu dan ilmu-Mu. Dan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Dan rahmat-Ku melingkup segala sesuatu. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa rahmati sabaqat ghadabi." Dan rahmat-Ku mendahului murka-Ku. Menunjukkan tentang bagaimana keluasan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan kepada para hamba agar mereka tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, ini yang jelas-jelas sudah melampaui batas, berlumur dengan dosa, berbagai macam pelanggaran dan maksiat dilakukan, tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mentarghib, memberikan motivasi, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa. Oleh sebab itulah disebutkan pula dalam ayat yang lain bahwasanya tidaklah ada yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu la yai'asu min rahillah illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang-orang yang merugi. Dan kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diampuni dosa-dosa kita, seluruhnya adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah wahai Muhammad, hanya dengan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah kalian bergembira, itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan berupa perkara-perkara dunia dan seterusnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna Allaha lahu 99 rahmah, inna lillahi 100 rahmah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 100 rahmat. Ya. 99 rahmah, ada 99 rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amsaka indahu. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tahan di sisinya. Wa anzala rahmatan wahidah, dan Allah menurunkan satu rahmat. Ya. Kepada seluruh hambanya. Jadi yang kita rasakan ini baru satu rahmat dari sekian banyak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun luar biasa keluasan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min dzalika rahmah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk rahmah tersebut adalah yarfa'u ad-dabatu hafiraha, seekor binatang yang memiliki hafir. Hafir itu artinya seperti semacam sepatu ya, seperti hewan kuda dan semisalnya, dia angkat hafirnya, kakinya, supaya apa? Khasyatan antusiba waladaha, dikhawatirkan akan mengenai anaknya. Itu pun bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh ketika seorang melihat bentuk-bentuk yang memiliki keluasan seperti ini, maka ketahuilah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sebagai penutup ya, nasihat singkat ini, kita mengingat akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. Seandainya lautan ini seluruhnya ya,
dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, nikmat-nikmat Allah, rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka air laut ini akan habis sebelum tercatat seluruhnya, sebelum tercatat seluruh kalimat-kalimat Allah, nikmat-nikmat Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa luasnya kasih sayang, nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Barakallahu fikum.